Belasan pelajar membawa senjata tajam di jalanan dan diduga akan melakukan tawuran di Jalan Perjuangan, Kota Bekasi, Jawa Barat. Sejumlah pengendara yang melintas sempat ketakutan lantaran para remaja tersebut berjalan sambil mengayunkan senjata tajam. Video amatir ini direkam salah satu pengguna jalan dan viral di media sosial. Sekelompok pelajar berjalan bergerombol dengan membawa senjata tajam berbagai ukuran di Jalan Perjuangan Bekasi Utara, Kota Bekasi, Jawa Barat. Selain membawa senjata tajam, beberapa di antaranya membawa kayu balok yang diduga kuat digunakan untuk aksi tawuran dengan kelompok pelajar lainnya. Sejumlah pengendara yang melintas di lokasi bahkan sempat panik hingga memicu keresahan. Pasca viral di media sosial, kepolisian Polres Metro Bekasi Kota masih melakukan penyelidikan atas kasus tersebut, termasuk motif dugaan aksi tawuran. Kita melihat di media sosial ya, namun kita masih melakukan mendalami kejadian tersebut. Apakah memang video itu memang benar-benar kejadian yang kemarin atau hanya berita ulang? Dengan ini kami Polres Metro Bekasi Kota khususnya dan jajaran Polsek akan menindaklanjuti daripada video yang beredar di media sosial tersebut. Aksi tawuran antar pelajar di tengah pandemi di Kota Bekasi bukan kali pertama terjadi. Bahkan tidak jarang aksi tawuran ini sering menimbulkan korban jiwa. Warga pun berharap agar pihak kepolisian selalu rutin melakukan giat patroli di titik-titik rawan aksi tawuran pelajar. Aksi saling serang antar pelajar selain merugikan masyarakat, juga mengganggu para pengendara yang melintas. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, melaporkan.